Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di vlog saya Aduh ini mau hari raya rek Tidak banyak yang cari motor Karena motor-motor sport mungkin kalau pas hari raya sepi ya Jadi banyak cari motor metik Nah ini motor sport nih orang-orang jual Banyak banget ini yang belum tak ambil juga banyak banget Jadi kalau kayak gini harganya aku harus goreng Harus aku murah-murahin wis biar cepet laku ya Kalau mau tukar tambah mau cari motor sport boleh kesini Eh rek sini aku mau infoin ke teman-teman ya ini aku ada Haris Restorer ini viral banget produknya ini biasanya aku video di tiktok bukan di YouTube ya tapi teman-teman kalau mau produk ini ya ini bisa klik di link di bawah di deskripsi nanti aku taruh tokonya tokoku ya yang di tiktok buat kalian bisa beli hari restorer ini tapi langsung ke tiktok nanti habis ngeklik itu ke tiktok langsungnya ya enggak apa-apa ya ini harganya 50.000 kalau beli dua itu di bawah 100.000 kalau beli dua ada yang dapat tiga ada varian bervarian nih kayak gini bersih ini gini nah gini gini nak. nah ini cukup semprot gini ya nah, semprot terus dilap gini warna apapun bisa bersih tuh tuh ya tuh kan tuh bersih ya warna hitam hitam terus warna warna yang lain juga bisa lah kayak warna hitam gini ini tinggal semprot gini aja hitamnya hitam pekat jadinya Tuh kan ya. Yeah. Hmm. Nah, ini kita jual rek ini tahun 2000 berapa maksudnya? Yeah. 2022. 2022 baru dapat ini. Ini kita jual di harga Wih motornya seperti baru wes ini kita jual di harga kilometer <laughs> Iya, kilometernya masih 6.000, masih rendah banget. Kita jual di harga 26 lah ini ya, 26 juta. Nah, ini CRF baru dapat juga. Lahirku agak sakit rek. Ketidur ketelir. Nah, ini kilometer 13.000, tahun 2020. Eh 2022 ini ya CRF bagus motornya tinggal pakai aja ini kita jual di harga 28 lah 28 km 13.000 13 nah, kalau yang seperti seperti ini KRI KLX ini biasa-biasa gini ya ini harganya murah kalau yang kayak gini lengkap mati soalnya ini harga 13.500 kalau yang CRF ini lengkap hidup nah, ini murah rek ini cuma di dua berapa ya 25 500, 25 500 enggak apa-apa. Ya, nah, ini bekas di apa ya? Bekas neko bekas Willy kayaknya Ini kok ini aja minusnya terlalu terlihat. Untuk mesin-mesin saya oke okay, semua, enak. Itu juga enak, enggak usah dicek saya enak banget ini. Ini knalpotnya dapat knalpot racing ya, ya. Warnanya warna army harga 25500 kalau yang ini 22500 lengkap hidup ini cuma kaki-kaki ban kecil ya surek supermoto herek terus kalau yang sekali kali seperti ini ini 16500 ini hidup ya hidup plat W 16500 nah, kalau yang ini off ini lebih murah lagi ini harganya cuma 14500 lah kalau yang ini off tahun 2021 ini su, uh, 2018 Supermoto ya Uh, ini 22, 500, kalau ini harganya 22500 tahun muda kali ini. Bagus ini barangnya. Kalau yang ini eh uh, 16.500 lengkap hidup. KM 20.000 ini seperti baru. Ini strip masih ori belum pernah dipakai jalur ini. Masih mulus tahun tua tapi masih mulus banget ya ini. Masih mulus banget tahun tua. Nah, ini Mio. Mio Firza 5.500. Mio 2007. Kita hidupkan. Ya. Ah enak enak enak, ori cacatnya cuma bulat bulat gitu ya plat P harga 5.500 sama harganya kayak yang ini sama kayak yang ini ini tahun 2007 juga sama harganya 5.500 bisa nego ya nah ini harga 22.500 ini uh, basic dari uh, Kaisar Ruby 250 cc nah, kita cek sound angkat suaranya ya. Kaisar Ruby 250 cc mesinnya V kayak kayak Harley gitu deh. Aku Honda Phantom ada ini spotnya ya. tak hitung ya spotnya ya. Yang ada di da, di luar ini loh ya. Bukan yang di dalam. Kalau di dalam ada lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 motor spot yang di luar. Ya. Padahal dulu aku mulai awal ngonten itu motor satu loh Rek. Ya Allah, sudah nyampe di titik seperti ini matur banget semuanya ya yang sudah nonton nonton videoku ya terima kasih banyak nah ini bit ini kita jual di nanti kita perbaiki ada lecet lecet dikit dikit ini kita jual di harga eh uh, berapa ya ini lecet dua belas juta lah kita perbaiki tapi nanti kita repaint repaint ya ini platnya plat L lengkap hidup plat sampai 2027 kalau yang ini 12 jutaan rek CPR kayak gini 12 juta Terus ini 11.500, pajaknya telat satu kali. Ini telat enggak? Enggak. Bulan 9, hidup ya? Hidup, terus ini yang telat satu kali, platnya hidup ini sampai 2025 yang putih. Beda 500.000 ya. Murah-murah kayak -murah, kalau motor kayak gini, kita jual murah wis, khusus ini. Lah, kalau yang facelift kayak gini, ini 16 jutaan yang warna putih ini ya. Nah, ini sudah ada di dipen penan ulang. Ini juga ada tipis-tipis. Dipen, dipen ulang tapi untuk mesinnya enak banget kilometernya ndak jauh beda lah di 26.000 kalau yang ini di 40.000 mesin enak semua 16 jutaan kalau kayak gini 16 jutaan tukar tambah bisa kalau kalian punya yang di bawahnya tukar tambah bisa kalau mau yang di atasnya mau dapat susuk juga bisa ditukar tambah ke sini. So, mama, kalian punya motor di harga 50 juta pengen di dapat susu ya ambil motor yang murah-murah gitu terus untuk yang tanya ZE gitu ya udah laku itu udah di DP orang Insya Allah tanggal 1 diambil jadi kita bisa janji rek bisa tempo ya kalau ndak e, lama-lama biasanya e, 5-6 hari lah biasanya sih tapi tergantung kadang kalau kita banyak uang sampai 7 hari tapi kalau kita lagi keuangannya menipis ya tergantung lah kalau ini 2018 ini harga 17.500 ya ini selebor belakang nggak ada. Patus apa, Mas? Pedan apa? Nmax. Nmax boten nggak ada. Medike kosong. Matic sisa ini ki bit kali new. Pindah nggak apa? Ini kilometer tiga ribu harga tujuh belas lima ya. Plat baru. 18 ini tahunnya tahun oh, 2018 minus-minus adil kayak gini ada yang robek-robek kayak gini ya pelek udah di repaint biru nah ini yang 250 cc kita tutup-tutupin kayak gini rek soalnya tadi kita prepare nya itu mulai juhur ya sampai sekarang sore baru kita bikin video karena ada beberapa tamu terus masih bikin konten di aplikasi yang lain ini 1500 ini hidup tadi suratnya hidup ya kok murah ya 15.500 oleh murah teman ini spion nggak ada oh banyak minus. 250cc menggelegar yuk kalau 250cc satu silinder pasti suaranya kayak gini wis. Nah ini banyak minusnya selebor knalpot harganya 15.500. Semua bisa ditawar ya, bisa ditawar dikit-dikit nggak -dikit, banyak. Ini lengkap off, ini harganya di 21 juta. Uh, kilometer jalan di uh, 9 berapa ini? Error, Tunggu, error ya kok ini. Human error. Nggak bisa kita cek ya, error kayak gitu kedip-kedip ya. Kita cek sini aja. Dua juta. R 25 23 juta. Kita turunkan. Kemarin ini di dua kita turunkan karena motor banyak. Kalau motor banyak kita turun-turunin wis Nah ini lengkap off. Ini plat mana? DK ya. Deka. Plat DK Bali. Ini harganya di 33 juta kita obral semurah-murahnya padahal ini harganya masih di 40-an kalau hidup. Ini kan off di 2021, platnya 2022 ya. Oh, pajaknya 2022, plat 2023. Berarti 33 juta. Telat anggaplah 2 tahun ya. 2 tahun. Terima hidup bisa nanti kita hidupkan. Nanti beda harganya enggak 33. Nah, kalau yang hitam ini ini lengkap hidup, Rek, ya? yang hitam. Ini plat Surabaya harga 26 juta. Lah sampai 30 lah motor-motor sport 2 silinder ini mesin enak minus-minus pemakaian lecet-lecet gitu ya biasa minusnya minus biasa uh, ada lah lecet-lecet dikit-dikit lah asli warna hitam jarang lah ya ini yang warna hitam yang merah ini 26 juga uh, ini 26 juga warna merah enak juga mesinnya kilometer jalan di 42 kategori enak itu masih segel ya kayak gitu kurang lebih lah 26 juta 26 juta kenal pot racing standar lagi kan? standar ada kemarin harganya sama tapi tapi tergantung lah kalian pilih yang mana ini kaki-kaki udah Michelin belakang depan belum Michelin nah terus yang ini karbu ini 17500 ini kemarin hidup lagi suratnya hidup kan ya hidup ini 17500 250 cc yang dua silinder ini paling murah dua dua silinder paling murah ya yang trondol kemarin 18 juta laku ya laku. tapi yang FI ini yang karbu lagi enggak ada limitnya kalau karbu tarikannya enak tapi boros 17500 pentemnya ini rek tak ceksonin phantomnya rek aku habis ganti oli Tadi banyak olinya, banyak olinya ya? ya. Iki mari digital ya, turun. Uh, ini Phantom rek. yang pengen naik herley, Cruiser tapi pengen budgetnya murah ya ini. Tapi ini udah Mas Adi kedai bebek Lumajang. Uh, pedagang, pedagang juga. Tak kasih tahu suaranya aja ya biar teman-teman tahu. <silence> oh, enak banget ini. Nyawante enak. Nah ini harganya solo di harga kemarin kita posting 28 Mas Adi minta nego ya kita kasih dikit-dikit lah Enak mesinnya 200 cc Durasinya udah lama lagi Berapa? Hah? 12 Kita bikin video kayak gini kita cepetin durasinya rek ya Biar cepet selesai gitu Hah? Puasa rek Puasa udah Ini merontar Aku kalau laparnya sih nggak terlalu ya Cuma ngelaknya ini loh aduh nggak bisa tahan aku kalau hanya. tapi ya apa, ini cobaan setahun sekali ya yeah. nggak nggak selamanya kok puasa cuma setahun sekali jadi dijalankan ya yeah. rugi uh, lewong Islam dah puasa itu rugi Ruki, rugi rugi nih wong ya yeah. jadi harus puasa cocok kameramen ini tidak puasa oh, oke okay. siap hati-hati eh mas kok ke susu semen aku nggak nyindir men ah, gak nyedir, pengen, loh <laughs> tapi lagi <laughs> rasa nggak apa-apa hah apa Pencari. oh oke okay, oke okay, okay. siap oke okay buat teman-teman yang minat motor-motor ini teman-teman bisa langsung datang ke sini ya Google Map Bang Ari Motor kurang jelas nanti tanya ke admin atau taki nomor muai taki di gini nomor admin aja ya Aku <laughs> jadi lain ya kan enak ya nanti kayak nomor muai nanti pribadi lah nggak kamu jangan jadi kayak admin aja nanti adminnya balasin Mas Oki kadang Mbak Mia wes ya tukar tambah bisa jual motor masih kita terima walaupun motor kita masih sudah banyak kita terima karena kita masih ada apa ya teman-teman yang kita pinjam ya jadi buat teman-teman semua terima kasih sudah nonton video saya hari ini mohon maaf apa kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh jangan lupa check out kre, uh, habis restoran ya yang di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh